Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan mesti nak tahu kan bagaimana cara kita nak mengucapkan selawat ke atas Nabi SAW dengan cara yang betul, mengikut tata bahasa yang betul. Biasanya keliruan akan berlaku kepada Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nak baca wasallam ke wasallim, kan? Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat di sini Allahumma salli, okay, Allahumma salli, yang ini menggunakan fi'il amr, okay, suruhan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Jadi di sini juga kita seharusnya menggunakan fi'il amr juga. Jadi yang lebih tepat lagi adalah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey. Jadi ini nombor satu. Jadi yang kedua, kita akan menggunakan juga sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad ataupun sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nak guna wasallam ke wasallam? Jadi tuan-tuan dan puan, oleh kerana di sini kita mulakan dengan salla. Salla ini adalah fi'il madhi ataupun past tense. Jadi seharusnya di akhirnya juga kita gunakan wasallam ataupun wasallam. Okey. Jadi saya harap video ini dapat mengungkai kekusutan yang berlaku semasa kita ingin berselawat. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga bermanfaat.